Di semua bahasa, enggak? Apa Idris, sandal kamu tinggal? Ya. Jadi permisi saya barang satu jam. Barang satu dua jam. Satu atau dua jam. Kemana dia pergi, Pak? Di antara Idris, Nabi, yaitu apa namanya itu Rasul Allah, enggak? Ya. Allah yang milih 25 orang, kan? Ya. Ah, iyalah, perkenalkan. Ya, oke lah Idris. Ya. Cepat ambil ya, ya. Tiba di surga. Tiba di surga, pintar dia lagi. Sadar dari pakainya. Dia periksa surga itu lagi. Waduh, ini beda kali dengan dunia. Kan? Dunia berapa jam kutunggui? Enggak cukup setengah jam. Baunya minta ampun. Busuknya minta ampun. Gelapnya minta ampun. Kotor ya? Minta ampun. Surga, waduh, ma. Segar, nyaman, harum, bersih. Jauh bilang, aku periksa dulu kan. Aku sebagai manusia, aku periksa dulu. Tak bisa aku sandal berdapatnya kan. Sebelum turun, aku periksa dulu. Aku kan 1-2 jam. Allah itu, Pak. Berapa kita minta 1-2 jam. Itu lama itu. Saya belum tembus, Allah tidak mau memanggil kita. Dan 2 jam baru. Itu pun menengok suasana. Ini licik orangnya. Diperiksanya surga itu dulu. Jumpa kamar-kamar. Kamar itu, satu kamar itu sebesar dunia. Wih, besar kali Pak ya. Satu kamar sebesar dunia. Kalau 25 orang, 25 dunia. itu. Untuk khusus-khusus Nabi itu. Yang 25 orang sejak dari Adam. Adam, Daud, tidak? Yusuf, Yakub, Zakaria, Ibrahim, Isa, Musa, semua Muhammad ya. Berakhir Ilyas. Ilyas itu namanya itu Idris. Yakub. Itu 11 Ilyas itu namanya. Waduh, ini nama-nama leting-leting aku kan. Ya, ini kami 25 orang leting-leting aku. Iya. Nah, kita sama-sama lah. Ibarat bapak sama-sama guru. Satu leting. Nabi ya. Sama-sama guru 25 orang kan. Hari tahu tentu ya bapak tahu. Memang kerja bapak itu. Ya. Teman bapak tahu kan. Tahu ini nama-nama aku lah tinggal dia aku. Dari Adam nanti dibaca Ilyas. Ilyas Idris. Wah ini aku. Tengang aja pak. Menung dia di pintu kamar itu. Idris. Dia nengok nama. Dengar suara dari dalam. Idris, kenapa bingung? Ini kamarmu. Ya silakan masuk. Ya bagaimana masuk? Tutup. Ya tenang kamu. Pincangkan mata kamu. Kemudian. Ya terbuka. Silakan, silakan masuk. Kita suara. Orang tidak ada suara aja pak. Suara ya. Ayah masuk ada dengan melingkupi suara itu. Sampai di dalam pak jumpa perempet. Empuk. Ditekan aja sedikit dua. Ada goyang-goyang ya. Tekan sedikit aja udah begini gini. Apalagi kita naik ke dalam. Dia antara gemasnya, dibantingkannya badannya ke sana. Empuk ya? Ya Idris, dibanting aja. Kayak perlu jadi gini aja. Nah dipegang aja udah begini gini. Apalagi badannya dibanting ke sana. Saking gemasnya. Saking lempar lagi gini. Malah nyaman edapnya. Enak ya, aman. Sementara temannya yang 24 udah bingung di dunia ini. Bingung, bilang sama Allah, ya Allah. Dia ke surga ya. Kenapa Idris tidak muncul? Kamu jangan pikirkan dia. Dia sudah bersama dalam tangan aku. Kamu tidak usah pikir. Yang kamu pikirkan dirimu. itu maka dilarang Islam pak. Tidak boleh mengurus orang. Urus dirimu. Artinya pribadi orang jangan dicampuri, yang itu. Urus pribadimu. Itu Allah melarang. Kamu aja tidak selesai, kamu tanya Idris. Idris sudah di tangan aku. Dia aman. Dan tenang dia di kamarnya. Ya Allah kan janjikan. Siapa yang masuk ke kamar itu, Pak, tidak berkait keluar lagi. Tetap di sana. Keluarnya nanti apabila nanti trompet ditiup oleh Mikael. Mikael itu yang menyuk.
yang mencabut nyawa Israel, ayah Mikael. Ya. Dia yang menyebut trompet itu sudah di giginya, Pak. Mulut Mikael itu sudah di bulit trompet itu. Nah, dengar. Tinggal komando dari Allah. Tiup Mikael, sudah habis. Pecah dunia ini. Kiamat ya? Iya. Ya. Rangi roboh itu. Robek-robek. Layar lebar itu, Pak. Kan layar lebar di biru. 7 lapis itu. Layar. Robek. Ketujuh-tujuhnya. Sementara bumi ini pecah. Pecah retak. Laut naik. Angin minta ampun. Petir halu-hali hintar saling. Hujan petir. Enggak tanggung-tanggung. Hah? Tali bertali gitulah. Takut gimana? Saut menyaut. Nah, ya. Ya. Angin petir hujan. Apa takut? Jika itu. Hah? Disambung api lagi. Api itu petir itu menimbulkan api. Oh. Nah, ya. Ya, ya, ya. Minta ampun. Nah, baru terbangun. Idris. Ya bangun aja dia. Waduh, Mak. Sudah habis dunia ini katanya. Jadi apa? Ya kamu sudah senang sih Idris kata suara itu. Enggak usah kamu bingung pula dengan dunia.